Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Yang saya jadikan co-host yang masuk di admit ya. Yang jadi Baik, co-host Bu. ya. Sudah, Bu. Ya, dicek terus ya. Jangan lupa di admit ya, teman-temannya. Siap. Ya, Bu. Ada Pak Supardi, Pak Amin. Pak Amin admin yang punya Oh. Zoom apa Pak Amin? Oh. Di ruang rapat, Bu. Benar. Oh, Bu, yang aplikasi Astah ya, yang pakai profesional ya, halo, Bu. Enggak masalah, sampai baik. Soalnya ada trial 30 hari, Bu. Oh, jadi. Yang penting baca dipakai, yang bahaya tidak baca dipakai, yang bahaya. Ngatur aja, Bu, Oh. payah. Sudah berapa peserta? 18. Kita tunggu bentar lagi ya. Oke, Bu. Nah, 21. 21 ya. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Untuk tugasnya saya sudah cek, cuma ada beberapa yang nggak ada file ya. Tadi saya udah buka, ada beberapa orang yang nggak ada ininya, nggak ada lampirannya. Coba yang udah ngumpulin tugas dicek lagi. Pas saya nggak bisa buka, cuma benar-benar tidak ada tugasnya sama sekali. Enggak ngumpul Tidak ada gitu, Bu. ide. Iya, ada beberapa orang tadi. Ginaro yang saya ingatnya. Terus siapa lagi tadi? Ada dua orang, tiga orang. Sekitar lima orang. Cek lagi ya semuanya ya. Ya, Bu.
Hilang ibu. Kemana ibu? Mana ibu? Duk Dita lah jadi host. Ibu okay, serahkan baik. Untuk Kak Dita. Hah? Ibu serahkan ke Kak. Buka lah tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dita. Nadi ibu, oi. Oh, ibu. Bu, ada ibu tadi, Bu. Connecting internetnya, maklum. Wadah. Gratisan pakai wifi. Oke, kita mulai saja ya. Udah okay, 30 bu. Lebih. Kita langsung saja sembari yang nyusul, yang co-host jangan lupa ya dicek ya, kasihan temennya nanti nunggunya terlalu lama. Ya, Bu. Oke baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam budi luhur semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya semuanya, tetap sehat kan semuanya? Sehat Bu. Sehat. Anda sehat Bu. Tanggal muda. Dompetnya udah sehat harusnya. Ya walaupun nanti tanggal 7, tanggal 8 itu udah koma lagi. Sakit, Bu. Bayar utang. Tapi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang terdampak COVID ya, baik keluarga maupun kalian ya. Ada, Bu. Ada. Ada yang kena. Siapa? Enggak lah ya, sehat semua lah ya. Oke, kita balik ke tugas yang kemarin. Saya sudah terima tugasnya, saya sudah cek. Cara berceritanya sudah sesuai dengan sistemnya, cuma ada beberapa yang perlu saya perbaiki. Pertama, pada saat kita menceritakan proses bisnis, pada saat kita menyebutkan aktor, jangan menyebutkan siapa aktornya. Misalnya saya, ya. Kemudian misalnya kemarin saya, kebanyakan sih menggunakan saya. Jadi kalau kita membicarakan aktor, kita berbicara entity-nya. Jadi kalau kita berbicara entity itu objek keseluruhannya. Kita tidak boleh bilang bahwa saya, kita, ya, kami itu tidak boleh di dalam menggambarkan proses bisnisnya. Tapi kita menggambarkan kami itu siapa, saya itu siapa, kita itu siapa. Dikelompokkan ke dalam objeknya apa. Jadi jangan kemarin saya berbelanja ke Indomaret, kemarin saya berbelanja ke Alfamart ya. Kemarin saya berbelanja kebutuhan. Jadi jangan pernah mengatakan saya ya. Jadi dia tidak mengidentifikasikan objeknya itu siapa, tapi akumulasi dari objeknya. Jadi kalau kita berbicara saya, kita, kami, objeknya biasa dikategorikan sebagai konsumen atau pelanggan ya atau pembeli. Ya, saya temukan itu banyak yang masih menggunakan saya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam proses bisnisnya, ya, itu saya menemukan ada yang menyebutkan di mana tempat berbelanjanya. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, kemarin saya ke Alfamart, kemarin saya ke Indomaret, kemarin saya ke TJ Mart. Ya, itu tidak perlu karena kita menggambarkan sebuah sistem penjualan, ya, supermarket secara global. Jadi kalau kita melihat penjualan supermarket secara global, itu kan prosesnya itu sama. Jadi kita tidak perlu menyebutkan di mana tempatnya.
itu saya masih temukan di proses bisnis yang kalian buat kemarin ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kalian menceritakan proses bisnis, ada yang menceritakan detail barang apa yang dibeli ya. Saya beli sampo Sunsilk, saya beli Sunlight, saya beli minyak goreng, saya beli ini, itu tidak perlu diceritakan. Karena kita menggambarkan sekali lagi entity. Tapi pada saat kita berbicara sampo, minyak goreng, kemudian yang berikutnya misalnya apa hand body dan lain sebagainya, itu dikategorikan apa di dalam sistemnya. Ya. Jadi dikategorikan dan dikelompokkan menjadi entity yang namanya barang, objeknya. Ya. Jadi tidak perlu menyebutkan detail apa yang kalian belanjakan. Tapi pada saat kita menggambarkan proses bisnis, dia hanya menggambarkan apa yang dikerjakan di dalam sistemnya saja. Siapa yang mengerjakan itu diceritakan secara global objeknya. Tidak perlu menyebutkan rinci siapa yang melakukannya, kemudian apa saja ya barang-barang yang diambilnya. Ya, tapi ceritakan secara global. Saya sudah menemukan beberapa yang baik juga ceritanya. Ya, sudah saya tandakan di form tugasnya. Ada yang menceritakan detail, ya. Dia menceritakannya detail, tapi dia menceritakannya global. Itu saya anggap baik, ya. Ada yang menceritakannya simple, ya. Tapi lengkap dia menceritakannya, ya. Itu juga saya anggap itu cerita yang baik. Itu sudah saya tandakan ada beberapa. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, ya. Tapi kebanyakan dari semuanya yang saya temukan kesalahannya menceritakan seperti yang saya sebutkan tadi, menyebutkan saya, menyebutkan apa yang dibelanjakan, kemudian apa? Ada juga yang menyebutkan saya menemukan satu ya, Feren kalau nggak salah. Feren itu menceritakan proses penjualannya itu dia memesan barang. Saya bingung di supermarket mana ya yang bisa pesan barang ya. Nah, jadi dia datang ke kasir, dia pesan barang, kemudian barangnya datang ya, kemudian dia bayar. Nah, setahu saya di supermarket itu tidak ada ya fairnya ya. Jadi ceritanya setahu saya kalau kita ke supermarket itu kita pilih sendiri, kecuali kita ke toko kelontong. Kalau kita ke toko kelontong baru kita pesan ya, saya mau beli ini, baru diambilkan, baru dibayar seperti itu ya. Tapi kalau di supermarket tidak ada yang namanya pesan barang ke kasirnya ya, tapi kita pilih sendiri kemudian bayar. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan, ada yang menceritakan ya, banyak sekali, hampir semuanya, pada saat proses pembayaran. Pada saat proses pembayaran, ada yang memilih ya, cash atau debit. Ya. Cuma setelah menceritakan pilihannya, cash atau debit, itu tidak ada kelanjutan. Kalau cash bagaimana, kalau debit bagaimana. Ya. Jadi kasir bertanya, mau bayarnya cash atau debit, ya. Cash atau debit, langsung habis itu serah struknya, sudah pulang seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kan kemarin kita sudah menceritakan ada decision kan ya. Kalau decision ada pilihan, pada saat dia pilih cash, apa yang dilakukan? Pada saat dia pilih debit, apa yang dilakukan? Itu kan dua hal yang berbeda. Itu semua proses itu saya menemukan itu. Ya. Yang ceritanya sudah bagus, tapi tidak lengkap seperti itu. Ya. Tapi ada yang menceritakan, dia hanya bayar, dia tidak menceritakan cash atau debitnya, dia bayar, ya, kemudian dia dapat struknya. Nah, itu saya anggap benar, tapi pada saat ada yang bilang ditanya kasir ya bayarnya debit atau cash, habis itu terima struk, nah itu saya anggap yang kurang lengkap ya. Harusnya kalau dia cash berarti serahkan uang ke kasir, kemudian kasir hitung uangnya, kemudian kasir ambil struk, kemudian serahkan barang dan struknya baru pulang, harusnya seperti itu ya. Kalau dia pembayarannya debit berarti serahkan kartu debitnya, kemudian kasir mengarahkan ke mesin pembayaran debitnya, kemudian kasir menginstruksikan untuk menginput pinnya, kemudian pelanggan input pinnya, kemudian kasir memasukkan nominal jumlah belanjanya, kemudian keluar bukti pembayaran dari debitnya, baru kasir serahkan struk dan barang belanjaannya. Itu yang tidak lengkap. Itu ada beberapa yang menceritakan seperti itu ya. Jadi kalau ada pilihan cash atau debitnya, cashnya diceritakan bagaimana prosesnya ya, debitnya bagaimana ya. Itu saya temukan banyak yang seperti itu ya. Tapi ada yang menceritakan langsung dia bayar, dia terima struk. Nah, itu juga bisa ya. Nah, sekarang dari proses yang kalian buat ya. Jadi saya berharap ceritanya ada yang datang
ambil keranjang, ada yang datang langsung pilih barang, ada yang menceritakan dari awal dia datang, dia masuk, ya kemudian dia menceritakan detail, itu saya rasa itu tidak masalah, ya itu semuanya benar, ya hanya pada saat menceritakannya itu, ya baru kalau seandainya yang seperti tadi, kalau ada pilihan ya dijelaskan pilihannya seperti apa, ya kemudian penamaan aktornya, kemudian penamaan barangnya itu saja ya, tapi menceritakannya seperti apa itu saya tidak mempermasalahkan. Ada yang menceritakan dia langsung pilih barang, dia langsung ke kasir, kemudian dia langsung bayar, dia langsung pulang, itu benar. Ada yang menceritakan bahwa dia dari rumah kemudian datang ke supermarketnya, masuk ke supermarketnya, pilih barangnya, kemudian berikut-berikutnya sampai pulang, itu juga tidak masalah ya. Kemudian ada yang datang dia langsung pilih barang, dia tidak ambil keranjang, itu juga tidak masalah, itu semuanya benar ya. Ada yang ambil keranjang dulu, ada yang masuk langsung pilih barang, itu semuanya benar ya, itu tidak masalah ya. Intinya menceritakan semua sistemnya. Nah, sekarang kita coba Asta ya, dari proses yang sudah kalian yang kalian buat ya. Jadi intinya ceritanya sudah semuanya baik ya, tapi belum pas. Ya. Jadi cara menceritakannya sudah baik semuanya, tapi belum pas ya. Saya suka ceritanya si ini. Si apa sih? Bukan ini Deferen deh yang tadi yang saya sebutkan tadi. Saya suka ceritanya Dita sama Feren ya. Cuma yang paling simple itu si Feren, Feren Christie ya. Nah, dia lengkap tapi simple ya. Kalau si Cindy kemudian Dita kemudian yang lainnya itu ada pilihan debit dan kreditnya tadi, tapi kalau Feren itu dia simple, dia datang, dia ambil, dia ke kasir, kemudian dia bayar, kemudian dia dapat struk, kemudian dia pulang. Itu yang ceritanya. Jadi dia mengakumulasi keseluruhan sistemnya di lengkap, jelas, kemudian dia simple, ya. Itu yang saya tangkap dari Feren. Kalau yang lainnya itu saya rasa sih agak-agak copy paste ya, cuma ditambah-tambahkan dikit ya. Saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi saya bisa lihat ya sumber yang pertama kali ngumpulin ya. Kalau ceritanya agak dibeda-bedain dikit itu saya tahu mana yang ceritanya copy paste seperti itu ya. Nah, setelah saya lihat proses bisnisnya, sekarang buka Astahnya. Sudah buka Astahnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya coba share screen Astahnya. Oke, muncul share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, pada saat muncul, dibuka Bu. Muncul seperti ini ya. Create diagram ya. Oke, kemudian pada saat create diagram ya, kemudian pilih activity diagram. Pilih activity diagram, klik activity diagramnya. Klik activity diagramnya. Nah, muncul lembar kerja atau worksheet dari activity diagramnya. Ya. Nah, untuk memasukkan simbolnya, kita bisa lihat di atas lembar kerja, ini semua simbol yang digunakan di dalam activity diagramnya. Ya. Jadi biasanya untuk menggambarkan activity diagram itu yang pertama yang harus kita pilih itu adalah partition atau swim lane. Ya. Jadi dia berbeda dengan visio. Kalau visio itu kan harus di drag. Ya. Kalau di Asta cukup diklik kemudian masukkan ke lembar kerjanya, klik di lembar kerjanya, klik di simbol, klik di lembar kerja, klik di simbol, klik di lembar kerja, klik di simbol, klik di lembar kerja. Jadi tidak perlu di drag. Ya, jadi klik saja di swim lane-nya, klik ya. Kemudian klik lagi di lembar kerjanya. Nah, dia akan muncul. Ya. Nah, biasanya partition atau swim lane ini diisi dengan nama aktor yang melakukan kegiatan di dalam sistem. Jadi kalau kita melihat dari proses yang kalian buat kemarin, itu ada dua ya. Ada dua aktor yang melakukan aktivitas pertama di dalam sistem penjualan, ya. Untuk penjualan supermarket itu aktornya adalah
Pembeli. Pelanggan. Pembeli atau pelanggan ya. Atau konsumen ya. Tidak ada yang salah, semuanya benar ya, sesuai dengan cerita yang kalian buat ya. Itu bisa, tapi jangan masukkan saya. Ya, itu salah. Ya. Jadi yang proses bisnisnya saya diganti, terserah mau pelanggan, mau konsumen, mau pembeli ya. Tapi tidak boleh agen, itu kondisi yang berbeda ya. Jadi masukkan misalnya konsumen. Ya. Ketik di situ, kemudian klik di yang klik di lembar kerja yang lainnya. Nah, di sini otomatis partitionnya berubah jadi konsumen, pembeli atau pelanggan. Ya, jangan pakai saya ya. Saya itu bukan menggambarkan aktor. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam activity diagram, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan apa yang dikerjakan oleh masing-masing aktor, gambarkan partition dulu semuanya atau aktor-aktor yang melakukan kegiatan di dalam sistemnya. Berarti selain konsumen, ada lagi aktor yang namanya kasir ya. Kasir. Masukkan kasir. Ya. Nah, kemudian setelah lengkap, aktor yang melakukan proses di dalam proses bisnisnya, baru kita mulai activity diagramnya dengan start. Pilih simbol initial note. Ya, jangan cari start point, nggak bakalan ketemu start point, tapi nama di activity-nya start point, tapi di dalam astanya initial note. Ya, klik lagi di lembar kerjanya. Untuk memperbesar atau memperkecilnya, tinggal main yang ini saja, yang bulat-bulat empat ini. Ya, tarik saja tuh. Nah, jadi besar. Untuk memindahkannya, ya, jangan ditarik yang bulat-bulat empat itu. Tapi untuk memindahkannya, klik di simbolnya sampai muncul panah seperti ini. Nah, baru ditarik. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang bulat-bulat empat di simbol itu, ya, itu untuk memperbesar atau memperkecil simbolnya. Kemudian setelah start point, ya, kemudian untuk activity-nya pilih yang namanya action. Klik action-nya. Ya. Klik di sini, ya. Nah, masukkan aktivitas. Nah, pertama yang kalian buat di proses bisnisnya. Jadi kalau yang masuk tulis masuk ke supermarket. Kalau yang ambil keranjang berarti ambil keranjang. Ya, proses pertamanya. Kalau yang langsung pilih barang berarti langsung pilih barang. Ya, jadi sesuaikan dengan proses bisnisnya, ya. Kan ada yang menceritakannya supermarket, pelanggan ambil keranjang, kemudian pelanggan cari barang atau pelanggan pilih barang, ada yang pelanggan pilih barang langsung atau ada yang pelanggan tidak menceritakan masuknya, dia langsung ambil keranjang. Nah, sesuaikan dengan proses bisnis kalian. Apa kegiatan yang pertama? Ya. Hati-hati nama aktor jangan dimasukkan lagi di dalam action atau activity ya. Jadi tidak perlu pelanggan, konsumen, atau pembeli ambil keranjang belanja. Tidak. Tapi hanya menggambarkan aktivitasnya saja. Ambil keranjang belanja. Seperti itu. Ya. Mengambil keranjang. Terserah. Ya. Atau masuk ke supermarket. Ya. Atau memasuki supermarket. Itu boleh. Ya. Pilih barang. Memilih barang. Ambil barang. Cari barang. Itu sama saja. Intinya, apa yang ada di activity itu sama dengan apa yang ada di dalam prosesnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah konsumen ambil keranjang belanja, kemudian dia pilih barang, ya. Kemudian serahkan barang, ya. Nah, pada saat serahkan barang di sini, ya, kalian tidak perlu menyebutkan serahkan barangnya itu ke siapa. Ya, karena di sini hanya menggambarkan aktivitas. Ya, tapi yang namanya aktornya dia sudah digambarkan di partition atau swimlane-nya. Jadi jangan serahkan barang ke kasir, itu salah. Ya. Jadi di sini hanya menggambarkan aktivitasnya saja. Ambil keranjang belanja, pilih barang, serahkan barang. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya,
Konsumen serahkan barang. Nah, siapa yang menerima barangnya baru digambarkan aktivitas di kasirnya. Berarti di sini terima barang. Ya. Bisa? Ada yang bermasalah sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ya, lanjut. Sama ya, untuk memperbesar swim lane-nya, klik dulu di swim lane-nya. Misalnya swim lane konsumen yang mau diperbesar, ya sudah, berarti tinggal main di buletan ini saja. Besar, kecil, nah ya. Besar, kecil. Diklik dulu ya. Kalau diklik, buletannya dia nggak muncul. Ya. Sama pada saat memperbesar, simbol-simbol yang lainnya diklik dulu. Ya ini, ya. Ya, beda ya. Ini untuk mengganti huruf atau mengganti teks pada saat buletannya ada di dalam teks, ya. Berarti ini untuk mengganti teks, tapi kalau untuk memperbesar simbol, perhatikan buletannya dia harus ada di simbol. Ya, bukan di teks. Oke, kalau sudah selesai ya. Nah, baru untuk menghubungkan antar simbol, nah ya, berarti pilih object flow atau control flow atau panah ya, yang ada di simbol. Untuk menghubungkan antar simbol, ya, simbol yang satu dengan simbol yang lainnya, jadi klik terlebih dahulu ya, anak panahnya. Kemudian, nah, muncul yang seperti itu ya. Segi empat, dia tidak memunculkan buletan ya. Baru tarik dari simbol satu ke simbol. Nah, sampai simbol yang berikutnya itu muncul lagi. Kayak apa sih, garis biru gitu ya. Nah, baru dia bisa seperti ini. Ya. Nah, tinggal dirapikan saja. Bisa merapikan di simbolnya. Ya. Bisa merapikan di anak panahnya. Tinggal diklik, pindahkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Begitu seterusnya. Ya. Sampai dia ketemu dengan end point. Ya. Terima barang, input barang, kemudian konfirmasi total pembayaran, kemudian konsumen serahkan uang pembayaran, kasir cetak struk, baru kasir serahkan struk dan barang, sampai ke konsumen terima struk dan barang. Itu berakhirnya. Ya, sampai ketemu endpoint. Endpointnya di konsumen ya, bukan di kasir. Karena aktivitas yang terakhir, yang melakukan itu adalah konsumen, pembeli atau pelanggan, bukan kasir. Ya, kasir menyerahkan struk dan barang, konsumen terima struk dan barang, baru selesai endpointnya. Kalau tadi ada yang cash dan debit, ya, kasir tanya metode pembayarannya, ya. Kalau ada decision cash, kemudian ada debit, ya. Lanjutkan cashnya berarti kasir konsumen kasir informasikan total, konsumen serahkan uang. Kalau seandainya dia debit, berarti kasir mengarahkan ke mesin debit, ya. Kasir mau input nominal belanja di mesin debit, ya. Balik lagi ke konsumen, konsumen input PIN. Ya, kemudian kasir keluarkan bukti pembayaran dari mesin debit. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Paham. Jadi proses bisnis diceritakan, aktornya berupa entity, ya, kegiatannya terserah mau menggambarkannya seperti apa, tapi tidak perlu menjabarkan entity di dalam proses bisnisnya. Kemudian hati-hati setiap ada pilihan, pilihannya itu jangan di-cut. Ya, tapi ceritakan masing-masing pilihannya. Ya, kalau ada tiga pilihan, ya pilihan pertama berikutnya apa, pilihan kedua berikutnya apa, pilihan ketiga berikutnya apa. Itu ada decision. Ya, jangan tiba-tiba ada pilihan tapi nggak jelas pilihan ke proses yang berikutnya. Nah, itu tidak boleh di dalam proses bisnis. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, kalau serah uang dahal kan, Bu? Boleh, enggak masalah. Yang di mana? Pada saat setelah pilih barang?
Pada saat, pilih pada barang? Saat input barang, input barang. Input barang, setelah terus kan input barang. Terus mengeluarkan struk. Kasir. Setelah ke struk, kembali lagi ke konsumen. Apa itu? Bayar, bayar kayak gitu. Bayar, boleh nggak? Apakah balik? Berarti dia, harusnya dia bayar dulu. Kasir hanya info. Oh, bayar dulu. Misalnya 300 ribu gitu kan ya. 300 ribu berarti konsumennya serahkan uang, baru kasirnya cetak struk. Oh iya. Struk dan barang itu belakangan. Ya? Oh iya. Jadi dia tidak cetak struk dulu, tapi dia hanya menginformasikan sekian belanjanya, seperti itu. Jadi bentuknya pada saat dia input barang, setelah input barang, ya, bentuk kegiatan berikutnya di kasir itu dia hanya konfirmasi total pembayaran. Oh ya, konfirmasi. Konfirmasi. Jadi konsumen baru serahkan uang. Serahkan uang pembayaran, baru kasir cetak struk. Oke, ada lagi? Yang lain? Yang mau ditanyakan? Jadi pakai bikin diagram itu nggak perlu mikir, tinggal klik, pindah, klik, pindah, klik, pindah. Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Kita lanjutkan ke analisa keluaran dan analisa masukan. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menceritakan proses bisnis, ya, kita buat activity diagramnya, ya. Kemudian dari activity diagram yang berikutnya yang dibuat, ya, berdasarkan analisa dan perancangan sistem informasi itu adalah analisa dokumen sistem berjalan. Jadi pada saat di sini ada kata dokumen, berarti semua dokumen yang terkait dengan sistem itu harus dianalisa. Apakah dia merupakan dokumen keluaran, ya, atau dia merupakan dokumen masukan untuk sistemnya. Bagaimana membedakan bahwa itu dokumen keluaran atau itu dokumen masukan, ya, yang dikategorikan sebagai dokumen keluaran, masuknya ke analisa keluaran, itu setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem. Ya, sekali lagi, setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem yang diberikan ke aktor atau yang diserahkan ke aktor. Ya, tapi pada saat kita melihat dokumen masukan, berarti semua dokumen yang menjadi catatan atau inputan di dalam sistemnya. Ya. Jadi kalau kita melihat struk, struk itu dihasilkan atau untuk menjadi data inputan? Data inputan, Bu. Struk. Dihasilkan. Dihasilkan. Dia keluar dari printer kan ya? Nah, yang menjadi masukannya apa? Nggak mungkin tiba-tiba ada keluaran. Kode, Bu. Iya, tapi pada saat kita menyebutkan ini, kita menyebutkan apa yang menjadi masukannya, dokumennya? Harga. Barang. Iya, barang. Berarti di situ barcode barang yang menjadi masukannya. Iya. Itu dokumennya. Ya. Jadi setiap ada keluaran, pasti harus ada masukannya. Ya, tapi bisa jadi setiap ada masukan belum tentu ada keluarannya. Dia hanya inputan saja. Ya. Jadi kalau kita melihat dari proses bisnis yang kalian buat, activity diagram yang kalian buat kemarin, berarti yang menjadi keluarannya struk, yang menjadi masukannya adalah barcode barang. Ya kan? Pada saat di barcode muncul kode barangnya kan ya? Pada saat di barcode muncul nama barangnya kan ya? Ya, barcode muncul harga barangnya. Jadi
keluaran dan masukan di sini jangan menyebutkan atribut ya. Tadi misalnya kalian menyebutkannya, misalnya masukannya kode barang, Bu. Itu salah. Ya, karena kode barang itu bagian dari data barangnya. Ya, tapi pada saat kalian menyebutkan barcode barang atau data barang, nah berarti itu yang menjadi masukan untuk sistem penjualan supermarketnya. Nah, sekarang kita lihat analisa keluaran terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya kita melihat ada dokumen KRS, ada dokumen kwitansi, kemudian ada dokumen jadwal. Yang menjadi keluaran apa saja? Kwitansi. Kwitansi? Kwitansi. Terus? Tapi bayi bu pilihan. Jadwal. KRS, kwitansi, jadwal. Sama jadwal. Jadwal. Berarti dua ya, berarti kwitansi sama jadwal itu yang menjadi keluarannya. Yang berarti yang menjadi masukannya KRS. KRS, ya. Karena setiap ada inputan KRS, otomatis dia mesti menghasilkan kwitansi dan jadwal. Iya. Oke, sudah bisa membedakan mana yang keluaran, mana yang masukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian, ya, bagian-bagian yang terdapat di dalam analisa keluaran. Yang pertama itu adalah nama keluaran, ya. Nama keluaran ini diisi dengan nama dokumen yang dihasilkan dari sistem. Jadi kalau tadi nama keluarnya struk, ya berarti nama keluarnya struk. Ya. Kalau tadi misalnya nama keluarnya kwitansi, ya berarti yang buat di sini nama keluarnya kwitansi. Ya. Kalau nama keluarnya jadwal, berarti buat nama keluarnya jadwal. Jadi nama keluarannya adalah nama dokumen yang dihasilkan dari sistem yang berjalan. Nah, kemudian fungsi. Fungsi ini menyatakan apa, ya, fungsi dari dokumennya. Jadi kalau kita melihat struk, struk itu berarti kan dia sama dengan nota kan ya, berarti tanda bukti terjadinya transaksi ya pembayaran atau penjualan. Nah, kalau seandainya kwitansi, apa fungsi kwitansi dari KRS tadi? Bukti pembayaran. Cuma itu? Dan bukti pembayaran uang kuliah. Yep, good job. Bukti pembayaran uang kuliah. Oke, kemudian yang berikutnya media, ya. Media di sini ya, kalau seandainya dia hanya berupa rekaman suara, ya, berarti kan tidak ada kertas. Berarti di sini medianya adalah suara atau lisan. Jadi media itu bisa berupa suara, bisa berupa kertas, bisa berupa foto dan lain sebagainya. Intinya media itu ya tempat dihasilkannya keluaran itu berupa apa? Kalau kita melihat nota atau struk pasti kertas kan ya, karena dia keluarnya dari printer kan ya. Berarti medianya kertas. Tapi kalau seandainya dia hanya berupa rekaman suara, ini loh buktinya saya mendapatkan ini sebagai keluarannya. Berarti medianya adalah suara atau lisan. Tapi pada saat dia hanya merupakan gambar, ya, berarti medianya diberikan foto. Keterangan di situ iya foto atau picture ya. Nah, kemudian distribusi. Distribusi itu menyebutkan dokumen itu diserahkan ke siapa saja. Nah, biasanya distribusi ini keterkaitan dengan rangkap. Ya. Jadi kalau seandainya rangkapnya ada 3 di sini, berarti distribusinya harus ada 3. Yang di sini rangkapnya 3 berarti arsipnya itu ada 2 lembar. Jadi kalau seandainya di sini distribusi pelanggan dan arsip 2 lembar berarti rangkapnya ada 3. Ya, jangan tiba-tiba di sini rangkapnya 1 lembar, tiba-tiba distribusinya 2. Ya, pelanggan dan arsip nggak nyambung. Ya, jadi ini dan ini harus sama dengan, distribusi dan rangkap itu harus sama dengan. Ya, distribusinya 3 berarti rangkapnya 3. Distribusinya 2 berarti rangkapnya juga harus 2, ya. Rangkapan ini berarti menyatakan berapa lembar, ya. Berapa lembar dokumen itu dihasilkan diserahkan ke masing-masing aktornya. Jadi kalau kita melihat kwitansi, kwitansi kalian itu ada berapa rangkap? Tiga ya, putih, kuning, sama biru ya. Ya, putih, kuning, biru. Nah, itu distribusinya harus disebutkan, putih ke siapa, biru ke siapa, kuning ke siapa. Nah, itu disebutkan di dalam distribusinya. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi ini menyatakan ya kapan atau waktu ya dihasilkannya dokumen. Jadi kalau kita melihat struk, ya biasanya frekuensi di sini ya menyatakan kapan waktu dokumen dihasilkan. Ya. Jadi apakah dia harian, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan? Kalau misalnya seandainya hari ini ada, besok tidak ada,
hari ini ada, minggu depan lagi baru ada. Berarti di situ jangan buat frekuensinya harian, tapi buat frekuensinya mingguan. Tapi misalnya jadi misalnya minggu ini ada, minggu depannya tidak ada, minggu depannya tidak ada, minggu berikutnya baru ada, berarti ambil frekuensinya bulanan. Ya. Jadi kalau kita melihat stroke, stroke itu setiap hari pasti ada? Ada. Ada frekuensinya buat harian. Ah, menghilang ibu ah. Hilang jaringan kayak. Oh, sinyal. Sinyal. Mana ibu? Dita jelaskan. Jadi frekuensi ya tergantung mau harian, bulanan, ya. Mingguan. Oke. Okay. Kalau mau tahunan, gajian, misalnya. Mau harian, mau bulanan, mau tahunan. Mati lama gajian tahunan. Mas, ada Pak. Ngumpul tuh. Jika kalian mau harian, Anda bisa belanja. Kalau mau bulanan, belanjanya sebulan sekali. Keluar ibu Ata. Halo. Undang eh. Kelek gue nih. Tuh BPJS. Buruk gitu kamu sel. Pakai wifi kira. Telkomsel tengah bermasalah jaringan. Oh, nyana 5G segi ya. Iya, pari bermasalah. Di idenya. Nyana jadi Cina. Cende, Chinese. Apa yo? Kan lagi makan no. Dak. Tina, mana Tina? Tina makan. Pico je. Nyampe kangen kek kuah. Adi je ha, muncul ya. Tamu tak diundang. Tina, lo mandi lo? Lagi sembab mata. Astagfirullah. Lo mandi emang. Siapa yang mandi, tunjuk tangan. Lagi pagi. Saya. Dek siapa lagi tangan? Lo mandi bayi. Saya sudah mandi. Nili ya serius ge. Nili baca mantra kayak. Tina ya sengak ge. Del, orang jual ikan ke air hitam bukit, Del. Coba ya tengok. Tahu gak dari gambar air hitam melikan. Bukit. Tengok, ya, kayak buka kayak. Malas keluar. Gak ada gaya. Ikan apa? Ya online, deh, Rian. Ikan online, nantinya. Ada aplikasi. Ade, tapi di karantina, kawage. 3 hari karantina orang bagi lantai hidup apa, Dek? Fish on. Anak melikan apa? Wo, ikan cupang kok. Cupang penuh eh di rumah. Beli online lah murah. Penuh di rumah kucing, enak dak ce? Yang putih putih. Ada dia dak. Bule-bule yang tu. Ya. Ada di Shopee. Ada dak dia mati dah tak? Aku ada beli ya. Oh, penuh lah pun. Paling anu ai hilang geli-geli. Dia mabok paling di mana? Mabok jalan. Stres nanti karantina lu. Yes, dia stres. Dia mabok. Ikan. Mari kita belikan aku beli ya. Agi mendeng dek mabok. Apa dek mabok? Agi mendeng. Nya dek datang. Rupanya nyasar ke laut. Pasti datang. Oh, ya, dia ribu-ribu ya. Enggak apa-apa ikan sebentar. Ya. Iklan, biasalah. Iya, lanjut ya. Nah tadi kita sampai dengan frekuensi ya. Nah kalau stroke berarti setiap hari stroke itu pasti dihasilkan walaupun dia cuma beberapa lembar ya. Dibuat harian, ya. Nah tapi pada saat kita melihat kuitansi pembayaran, yang namanya kuitansi pembayaran setiap hari itu kan tidak pernah
dihasilkan. Setiap minggu belum tentu ada, setiap bulan juga belum pasti. Nah, tapi setiap semester pasti dicetak yang namanya kwitansi pembayaran perkuliahan kan ya. Nah, berarti ya, frekuensinya kalau seandainya nama keluarannya di sini kwitansi perkuliahan, berarti frekuensinya di sini dibuat semesteran atau per semester. Iya, frekuensinya. Jadi sebaiknya frekuensinya tidak dibuat seperti yang ada di sini, karena apa? Pada saat kalau kalian buat setiap terjadinya transaksi penjualan, kita akan kesulitan untuk menentukan volumenya. Ya. Tapi misalnya kita buat di sini frekuensinya harian, berarti kita sudah bisa tahunya per hari volumenya. Pada saat dibuat frekuensinya per semester, berarti di sini kita sudah tahu bahwa volumenya pasti per semester. Ya, jadi gampangnya frekuensinya dibuat harian atau mingguan atau bulanan atau triwulan atau semester tahunan. Gampangnya frekuensinya dibuat seperti itu saja. Ya. Karena kalau kita sudah di sini tahu frekuensinya harian, berarti di sini pasti per hari. Frekuensi mingguan di sini pasti per minggu. Di sini frekuensinya bulanan, di sini pasti per bulan di volumenya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk volume, ya. Di sini menentukan banyaknya dokumen dihasilkan dalam satu frekuensi. Ya, jadi misalnya frekuensinya semesteran, berarti dalam satu semester itu berapa banyak kwitansi yang dihasilkan. Jadi jangan melihat ke satu objek, tapi melihat keseluruhan objek atau melihatnya ke sekelompok objek atau entity. Jadi kalau kita melihat misalnya di sini nama keluarannya stroke, frekuensinya harian. Ya. Volumenya berapa stroke dihasilkan per hari? Ya, misalnya kadang-kadang 5, 10, 15, kadang-kadang 50, kadang-kadang misalnya 30, kadang-kadang 20. Berarti volumenya berapa? Ambil rata-ratanya. Kalau bingung menghitung rata-ratanya, berarti volumenya di sini ambil yang terbanyak. Jadi tadi misalnya saya sebutkan 50 berarti yang terbanyak kan ya? Berarti buat volumenya di sini ya, Bu. 50 per hari. Ya. Kalau kwitansi tadi ya volumenya, berarti berapa banyak kwitansi yang dicetak dalam satu semester? Berarti kan semua mahasiswa dapat kan ya? Satu mahasiswa ya. Satu kwitansi, satu mahasiswa satu kwitansi. Berarti semua yang aktif itu pasti dapat kwitansinya. Berarti sekitar 1200 mahasiswa yang aktif, berarti volumenya di sini 1200 per semester. Semester. Iya. Nah, kemudian format, ya, format di sini berarti dia menyesuaikan dengan KP dan skripsi ya. Jadi yang namanya analisa keluaran itu selalu ada di lampiran A1. Ya. Jadi lampiran untuk analisa keluaran itu selalu A. Ya. Kemudian untuk nomor di sini berarti nomor urut dari dokumen yang dimasukkan ke dalam analisa keluaran. Jadi kalau seandainya keluaran jadi yang pertama, berarti di sini A-1. Kalau ada lagi dokumen yang berikutnya misalnya laporan penjualan, berarti di sini A-2. Misalnya ada lagi misalnya di sini laporan persediaan, berarti di sini A-3. Jadi di sini nomor urut dari analisa keluarannya. Kemudian keterangan di sini ya, jangan dibuat seperti ini strip. Ya, biasanya ini kalau deskripsi itu dilipat semuanya kalau dibuat strip seperti ini. Ya. Keterangan di sini menggambarkan isi dari dokumennya. Jadi kalau kita melihat stroke itu kan isi dari dokumennya data barang yang dijual mulai dari kode, nama, harga. Ya, kemudian tanggal stroke-nya. Jadi buat keterangannya. Ya, berarti di situ berisikan nama barang, kode barang, harga barang, satuan barang, kemudian tanggal stroke-nya. Jadi keterangan di sini jangan pernah dibuat strip, ya. Tapi dibuat dengan kalimat berisikan data apa saja yang ada di dokumen. Nah, kemudian yang berikutnya hasil analisa. Hasil analisa di sini berarti kita menganalisa dokumen yang dihasilkan itu apakah informasi yang dihasilkannya sudah cukup baik, ya, atau kurang, ya, atau sudah sangat baik. Ya. Jadi hasil analisa di sini misalnya kita melihat stroke itu apa yang kurang, berarti dianalisa. Ya, kalau seandainya ada yang kurang, berarti analisanya di sini hasil yang dilihat dari dokumen ya itu kurang jelas atau kurang baik karena tidak terdapat data apa. Itu bisa dijelaskan. Atau misalnya seandainya dia sudah cukup jelas, ya sudah, berarti informasi yang dihasilkan cukup jelas karena sudah memuat semua data yang dibutuhkan ya di dalam keluarannya. Ya, jadi hasil analisa ini menyatakan apakah dokumen yang dihasilkan dari sistem itu sudah menjelaskan sesuai kebutuhan dari dokumennya.
Itu untuk analisa keluaran. Nah, kemudian yang berikutnya ada analisa masukan. Nah, apa yang membedakan antara analisa keluaran dan analisa masukan? Ya, yang membedakan antara analisa keluaran dan analisa masukan, yang lainnya sama, hanya di analisa keluaran dia menggambarkan distribusi. Ya, sumber. Kalau iya, kalau di analisa masukan dia menyatakan sumber. Sumber ini asal. Ya, asal dari dokumen. Itu siapa yang menyerahkan, siapa yang memberikan. Ya, itu yang dimaksud dengan sumber, sedangkan yang lainnya sama. Kemudian yang berikutnya yang membedakan hanya lampirannya, di sini ada B ya untuk analisa masukannya. Jadi kalau keluarannya A, kemudian untuk masukannya itu selalu ada di lampiran B. Ya, itu yang membedakan. Ya, jangan dibuat lagi di sini lampiran A itu untuk keluaran, tapi lampiran B untuk masukan. Yang lainnya sama. Ya. Jadi itu untuk analisa keluaran dan analisa masukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kita melihat yang frekuensi ya, gimana, Bu? Ibu hilang, perlu kan nanya. Ini ngelek ini. Sri, apa gue Sri? Ya, lentek jari Sri. Cuma emak ngetek lah. Tina sok mikir. Siap makan apa? Panas dari materi. Nih, lasa bugas. Lasa bugas. DPWL jam berapa? Anu, Bang. Halo, Bu. Waduh, Bu. Nanti amin. Benar amin. Diam. Ini internetnya ada apa? Enggak ada waktunya. Jadi internet yang satunya dia mati, yang satunya ada waktunya atau timernya. Jadi dia keluar masuk mesti di apa? Di masuk dilanjutkan dulu. Jadi ya. Oke, kita balik lagi. Kalau nama masukannya KRS, berarti sumbernya dari? Iya, ikut tak. Ikut lagi sini. Resell. Mati kan, Resell. Resell. Sama lembut. Oh, Resell. Ladita. Oke, saya ulang lagi. Kalau nama masukannya KRS, ya, berarti sumbernya? Mahasiswa. BAK. Oke, sekarang menentukan sumber ya. Itu bukan yang menyediakan dokumen. Tapi yang mengerjakan dokumen. Mahasiswa. Iya, berarti bukan BAK. Ya. Jadi untuk menentukan sumber ya di sini pada saat kita membuat analisa masukan ya, jangan yang menyediakan dokumen. Tapi kan kita hanya menggambarkan aktor kan ya, tadi kan ya, aktor di dalam activity diagramnya yang dari partition tadi ya, berarti di sini yang melakukan ya atau yang mengerjakan dokumen itu siapa? Berarti sumbernya mahasiswa kalau PRS, bukan BAK. Ya. Nah kemudian yang berikutnya media, ya media KRS itu apa? Web. Oke. Okay. Terus web. Selain kertas. Web? Kertas. Iya. Berarti ada dua medianya. Job ya, berarti medianya web dan kertas. Iya, atau sistem dan kertas. Ya, jadi media ini boleh lebih dari satu ya, sesuai dengan ya yang disediakan itu medianya apa saja. Ya, itu untuk analisa masukan dan analisa keluaran. Nah, kemudian yang berikutnya untuk frekuensi sama, volumenya sama. Nah, kemudian kalau kita melihat ada dokumen yang terkait antara masukan dan keluaran, ya, misalnya KRS,
pasti keterkaitan dengan yang namanya kwitansi kan ya? Iya. Yeah. Yeah. Tapi kalau kita melihat barcode tadi, setiap ada barcode belum tentu ada di stroke kan ya? Bisa jadi ada barangnya yang tidak laku atau bisa jadi barangnya belum terjual seperti itu kan ya? Tapi kalau setiap ada KRS pasti ada kwitansi. Nah, kalau dia keterkaitan antara dokumen masukan dan dokumen keluaran, jadi keterkaitan seperti itu, berarti frekuensi dan volume yang ada di keluaran harus sama dengan di pemasukan. Oh. Iya. Jadi misalnya kwitansinya 1.200, KRS-nya harus 1.200. Enggak mungkin enggak ada yang bayar, ya enggak mungkin ada yang tidak bayar kan ya? Atau nggak mungkin ada yang tidak dapat kwitansi kan ya. Nah, jadi setiap KRS-nya 1.200 ya berarti kwitansinya pasti 1.200. Tapi beda dengan barcode tadi. Misalnya barcode-nya ada 1.000, belum tentu stroke-nya 1.000. Bisa jadi ada yang dari 1.000 tadi barangnya yang tidak laku atau yang belum terjual. Jadi itu tidak harus sama dengan ya. Tapi kalau dia keterkaitan berarti dia harus sama dengan. Paham sampai di situ? Paham. Paham. Nah, berarti nanti ya Sabtu kita kuliah pengganti, ya. Kalian cukup cek Zoom, ya, cek Zoom. Di situ saya kasih tugas yang merupakan kisi-kisi mites. Karena kan minggu depan sudah minggu ke-8 kan ya? Iya, Bu. Ya, berarti kita mites. Nah, kisi-kisinya bentuk soalnya seperti apa, itu silakan dilihat hari Sabtu di kuliah pengganti. Berarti materi kita cukup sampai dengan analisa keluaran dan analisa masukan. Iya. Masukan. Jadi saya hanya ngasih dokumen, ya. Misalnya saya keluarkan 3 dokumen, ya. Silakan dibuat proses bisnisnya, silakan dibuat activity diagramnya, kemudian silakan dibuat analisa keluaran dan analisa masukannya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit mengenai proses bisnis lagi. Nah, misalnya ada 3 dokumen, tadi ya. KRS, kwitansi, sama jadwal. Ya kan? Nah, itu jangan kalian buat jadi satu proses ya. Kalau kalian buat satu proses, berarti ceritanya kan akan panjang. Otomatis kalian menggambarkan activity diagramnya butuh karton. Nah, jadi kalau seandainya terdapat beberapa dokumen, prosesnya bisa dipisahkan. Bagaimana cara memisahkan prosesnya? Lihat dari ketiga dokumen, dia dikerjakan di waktu yang bersamaan atau tidak? Kalau dia dikerjakan di waktu yang berbeda, berarti pisahkan prosesnya per masing-masing dokumen. KRS dan kwitansi, berbarengan tidak? Tidak. 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 Berarti KRS dan kwitansi beda proses. Bisa berarti, Bu. Iya, berarti ceritakan proses KRS dulu, sampai KRS-nya selesai, jangan masukkan kwitansinya di proses KRS. Iya, baru proses kwitansinya. Sama kwitansi dan jadwal kan jauh kan ya? Ya, berarti jangan digabung. Ya, berarti ceritakan proses kwitansinya dulu, proses jadwalnya tersendiri seperti itu. Ya. Jadi nanti saya punya beberapa dokumen ya, melihat oh ini dokumen yang satu dengan dokumen yang kedua ini waktunya bersamaan atau tidak. Kalau tidak berarti ya sudah. Berarti dipisahkan. Kalau dia bersamaan berarti dibuat di dalam satu proses. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan analisa keluaran dan analisa masukan? Bu, nentuin frekuensi atau cuman nih, Bu? Frekuensi itu sesuai dengan dokumennya. Jadi yang namanya dokumen itu, dia di inputnya periodenya apa? Dia dicetak periodenya apa? Dia dicatat periodenya apa? Ya, dia dikeluarkan periodenya apa? Jadi periode itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, oh, iya, ya. Ada tahunan, nah, ada semesteran tadi. Jadi kalau dia tidak ada tiap hari, akumulasikan ke mingguan. Kalau tiap minggu dia tidak ada, akumulasikan ke bulanan. Kalau setiap bulan belum tentu ada, berarti akumulasikan ke yang lebih tinggi seperti itu. Eh? Jadi dilihat periode kwitansinya, periode dokumennya itu di input, dicatat atau dikeluarkan periodenya apa? Ada lagi? Makasih. Oke, ada lagi? Bu Sabtu ya, jadi kita cuma lihat kisi-kisi, Bu. Apa Ibu ada yang jelas sedikit lagi, Bu? Salah. Enggak, cuma tugas aja. Jadi kalau saya menjelaskan lagi, nanti materi mitosnya nambah lagi, mau?
Jangan Bu, jangan, jangan. Oh, agak kurang. Sudah Bu, enggak jelas ya. Enggak jelas dikit ngulang, Bu. Enggak. Jelas apa itu? Nanti. Ya, lupa-lupa. Kalau seandainya kalian coba kerjakan dulu tugasnya, ya. Kalau ada yang bingung chat saja. Japri apa gua? Iya, Bu. Iya, iya. Kalau seandainya banyak yang bingungnya di grup, Bu, sepertinya kami bingung. Bagaimana kalau kita bahas ya? Sudah, kita zoom lagi, kita cari waktu. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke. Jadi ya, coba Bu. Dilihat dulu, tugasnya nanti seperti apa. Kalau seandainya tidak terlalu sulit ya sudah, berarti kita tidak perlu review ya. Tapi kalau memang seandainya masih ada yang bingung, prosesnya seperti apa, aktivitinya, kalau prosesnya benar sih aktivitinya benar, cuma analisanya nanti ini benar atau tidak ya sudah saya jelaskan sedikit seperti itu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak. Kalau tidak, berarti pertemuan kita saya rasa cukup sampai di sini. Ya. Sudah jam 10, terus ada yang lagi bersihin AC, jadi biar nggak terlalu terganggu lah ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi Sabtu di Google Classroom. Hari ini jangan lupa absennya di GCR-nya, ya, karena saya selalu cek absen di situ. Kemudian Sabtu depan hanya cek GCR, tidak ada Zoom. Baiklah, saya tutup pertemuan ke-6 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Salam budi luhur. Salam sehat semua. Salam budi luhur. Jangan lupa makan, Bu. Oke, sama-sama. Jangan lupa makan, jangan lupa jajan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa. Iya, jangan lupa kantongnya diisi ya. Oke, saya keluar dulu ya. Iya, ya, terima kasih Bu ya. Iya, Ibu. Pasti lagi dong. Wih, jam berapa kuliah pengganti tuh? Dong kayak calon tidur. Hah? Nah, dari tadi enggak benar nanya. Kalau tidur lagi. Jangan ada. Tunggulah hari Sabtu atau dari pagi sampai Sabtu sore. Sabtu nih, ya. Sabtu depan woi. Sabtu nih. Sabtu depan TE. Sampai dia bro. Orang udah UTS. Kadang nyanyi lu ngegas. 5 Juni. Jangan woi jam berapa? Ku tadi. Tadi jam. Cen lah 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 tahan cen tahan cen. Woi, Jumat atau Sabtu nah penuh. Aku pada. Kita tunggu dari pagi sampai sore. Misal sama Ade notif berarti kuliah pengganti. Dang tidur. Nunggu ya enggak pasti deh. Udah lah tidur lah tidur. Nunggu ya enggak pasti. Tina. Ini makul ibu cantik. Kuliah nilai kecil lah. Dang alon tidur. Diam lah Rian. Apa itu? Iya. Rian nih. Ikan cupang deh. Nang. Kunak. Minta ke Sri mau di rumah. Kado sana kel Rian. Ikan merah di got, mau got ya. Minta yang lagi goreng Rian. Adik goreng dan apa dan? Pintar bikin bayi kan cupang. Kun, cupang sih kok. Madan salah kirim buajir. Mana orang tuh cepat pulih males tuh. Rian enggak otak sumpah. Tinggal di record nih. Ayolah kalian. Di apa ya? Stop record.